Di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, sebuah konter pulsa dan perlengkapan ponsel dibobol pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang dan menggunakan mobil menggasak aksesoris ponsel dan uang tunai. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat salah seorang pelaku membobol dan masuk dalam konter pulsa dan perlengkapan handphone di Kampung Sayuran, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Kamis dini hari. Para pelaku dengan santainya beraksi dengan menggasak satu persatu isi konter seperti kabel data, kartu perdana, voucher pulsa, dan uang tunai yang tersimpan dalam laci. Saat beraksi, salah seorang pelaku lainnya menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi sekitar. Usai beraksi, para pelaku kabur. Korban baru mengetahui konter pulsanya dibobol maling saat hendak buka toko di pagi hari. Ini udah buka. Iya. Itu barang apa aja yang diambil? Voucher, kotak voucher sama kotak duit. Duitnya cuma ada sedikit sih. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, korban akan melaporkan pencurian tersebut ke Mapolsek Pebayuran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.